Pemirsa, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengamankan seekor macan kumbang di Taman Hutan Raya Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Penangkapan macan kumbang tersebut berdasarkan laporan warga yang resah dengan kehadiran macan kumbang di dekat permukiman warga. Posisi macan ini masih berada di hutan, tetapi sudah mendekati perkampungan juga. Ini salah satu yang kita khawatirkan, di mana macan ini adalah satwa yang buas. Kita takut sampai terjadi konflik kepada warga sekitar kawasan Tahura yang ada di Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam langsung memasang jebakan di lokasi guna menangkap macan kumbang tersebut. Macan tersebut selama 3 hari berkeliaran di sekitar Blok Silega dan Curug Putri Taman Hutan Raya Carita. Saat ditangkap, macan yang berbulu hitam itu dalam keadaan sakit dan terluka.